Ya sobatku, masih di set kedua saat ini. Poin 12-7 untuk Indonesia. Angga serve, 12-7 Indonesia unggul. Indonesia mulai bisa meninggalkan Filipina. Bagus sekali ace. 14-7. Plus 7. Oh, masih bisa. Hati-hati Indonesia. Oh, Hendra kali ini berhasil menyelesaikan bola quick tadi. 15-7. Semakin jauh Indonesia bisa meninggalkan Filipina di game kedua ini. Semoga saja kita bisa meraih kemenangan dengan 3 set langsung ya. Angga keras. Oho. Gawat, gawat. Itu kalau tanggung patah tak. 16-7. Semakin yakin kita untuk bisa meraih kemenangan di game kedua. Dan ini akan menjadi awal yang baik sekali untuk Indonesia di leg kedua ini sobat. Apabila kita bisa mengalahkan Filipina dengan 3-0 dan juga Vietnam, dan tentunya pertandingan terakhir menghadapi Thailand yang akan menjadi penentuan siapa yang akan meraih gelar juara di Poly League 2024. Dio kembali masuk. Dio, Fahri, Hendra, Farhan, Pras, dan juga Angga yang akan melakukan serve. Semoga saja kembali lagi jumping smash serve. Jumping serve yang bagus. Keluar 8-16.
Filipina 8-16. Cukup jauh mereka tertinggal di game kedua ini. Yang sangat menghibur tadi dari Pari dan berhasil menambah poin untuk Indonesia. 17-8. Masuk. Luar biasa S tadi ya. 18-8. Kosong tadi pertahanan belakang dari Filipina. Oh. Bravo! Luar biasa Farhan Halim. Sembilan 6 poin lagi untuk kita bisa menutup game kedua ini dengan baik. Oh, kali ini keluar. 9-19. Dio keluar. Masuk Alvin. Arhan. Angga. Poin lagi untuk Indonesia. 20-19. Hendra. Blok yang bagus. Alvin. Dua puluh satu dan Dauda dimasukkan sobat. Pemain muda Indonesia yang tampil cukup cemerlang di ajang Under 20. Sepertinya tadi berhasil dengan smash yang begitu keras. 22-9. 3 poin lagi untuk Indonesia. Tiga bloker kita berhasil mengamankan poin lagi. 23-9. Hendra. Oh, kali ini berhasil. Smash tadi dari Filipina 10-23. Indonesia angkat Dauda. Oh, poin smash pertama tadi dari Dauda dan langsung membuat poin 24-10. Ini adalah game point di set kedua untuk Indonesia. Alvin. Berhasil tadi menerobos bloker Christo. Poin pertama untuk Filipina 11-24. Siapakah yang akan menyelesaikan satu angka ini, apakah Dauda ataukah Christo?
Filipinanya menyerah sobat. 25-11. Indonesia berhasil meraih kemenangan di game kedua. Yo sobat-sobatku, jangan lupa untuk share, subscribe dan like channel Papa Tula TV. Kita akan kembali lagi di set ketiga sobat Papa Tula.